Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana wa ashrah bihi sudurana. Wa sta'mil bihi abdanana wa atli alsinatana wa qawwi bihi jananana wa aslim bihima. Wa qawwi bihi azmana bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hukda lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah taala bagi pada kita peluang lagi pada malam ini dapat bersama-sama untuk kita meneruskan program ilmu berkenaan dengan ilmu qiraat, yang mana malam ini kita adakan sambungan bacaan qiraat Hamzah, iaitu bermula daripada ayat 119 muka surat 65, 119 muka surat 65 juzuk yang keempat surah Ali Imran. Okey, insyaallah pada malam ini beberapa pembaca yang akan mendengarkan bacaan berkongsi ilmu kepada kita semua, mudah-mudahan kita dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita mula pengajian kita, sama-sama kita buka dengan umul kitab dan kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Taala beri kesihatan keafiatan kepada Fadil Ustaz Muhammad Rahim bin Yusuf dan juga keluarganya serta kepada kita semua. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada penyakit atau COVID-19 dan penyakit yang lain-lain insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, baik. Dah bersedia ya ayat 119 dengan Ustaz ni ada beberapa pembaca yang mana pembaca ialah Kak Nuraini. Akan baca 119. Kak Nuraini. Okay, saya Ustaz. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nuraini pada Shahlam ke? Ampang. Ampang. Okey. Silakan Kak Nuraini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustaz dah share di screen, ada dah keluar ke belum? Ada Ustaz. Okay, teruskan. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu. Okay. Apa? Tadi saya baca saktah, saya tak tahu apa yang saya baca. Tadi tak saktah lagi. Memang saya... memang dah betul. Kita mula dengan tanpa saktah dulu. Track tu dah betul. Cuma pergi lagi. Pergi lagi, depan lagi, depan lagi sampai habis. Minal Royal. Oh, Ustaz tak nak saya berhenti kat sini eh. Ustaz nak saya habiskan ayat. Depan. Depan tu ada lagi? Ada hukum lagi depannya. Polu. Amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaib qul mutu bi ghaizikum in
Ulmu sekarang okey tak, sekarang dah sampai minal ghaib, baru kita buat track yang kedua iaitu dengan tanpa sakat pada al. Wa idza qalu 'addu 'alaikumul anamila, tanpa saktah. Wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaiz. Lepas tu saya pergi hak antum balik. Betul. Dengan saktah sekarang ni. Ha antum ula tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu. Teruskan. Wa idza laqukum, wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul ana mila minal ghaib. Okey, baik, itu track khalaf ya. Wajah yang kedua khalaf pada sakin mafsul yang dibaca dengan saktah. So bila kita dah baca track khalaf saktah, maka pada al alaikumul alaikumul ana mila hanya dibaca saktah saja. Minta maaf, sekarang tempat ustaz hujan lebat sikit. Okey, soal ustaz ustaz. Yeah, tapi sekarang tempat ustaz ada hujan ni. Mungkin kawasan kat Rai ni tak berapa clear. Okey, teruskan. Qul mutu bi ghaizikum innallaha alimun bi dhati sudur. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, selesai. Ustaz, kita bagi laman pada datang kejap. Allah. Allah wa Allah akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar.
Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih pada Kak Noaini tadi. Ayat 119. Yang ada hukum sakin mafsul dan al. Okay, tracknya, apa ni, checkpointnya sakin mafsul dulu. Kemudian al. Jadi, tiga track. Okey, seterusnya Raisha. Kak Raisha daripada Shah Alam. Dua ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. La yadurrukum kaiduhum syai'a. Inna allaha bima ya'maluna muhit. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ نُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ. Sekali lagi. Tubawwi'u. Okay. Ulang. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. Wa id wadauta min ahlika tubau wa id wadauta min ahlika tubau wi ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, kalau kita dengar ayat 120 tadi ada kalimah syai'ah. Ya, kalimah syai'ah yang diwakafkan. Ini dah bukan kali pertama, dah banyak kali kita jumpa kalimah syai'ah, iaitu diwakafkan di sini dengan dua cara, syai'ah dan syai'ah. Naqal, syai'ah bunyinya, dan ibdal. Kemudian idrom, ibdal, kemudian idrom, bunyinya syai'ah. Setiap kali wakaf pada tempat atau pada kalimah ini, mana-mana tempat dalam Al-Quran. Okey, baik, kita sambung ayat 122. Silakan Mama. 122. On mic, Mama. Belum on. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Izhammat طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. Okay. منكم sampai dari mula Ustaz. Izhammat طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. Okay. وعلى الله فليتوكل المؤمنين. Falyatawakkalil mu'minin. Kenapa bertukar jadi mu'minin? Ni tapi dia ada tukar mu'minin juga, Ustaz. Dia kata ibdal hamzah. Mu'minin ke mu'minin ke mu'minun? Mu'minun, Ustaz. Maaf. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Falyatawakkalil mu'minun. Mu'minun. Kenapa? Kenapa Mama baca dua kali? Ni ada tepi ni dia kata ibdalnya pasal saya ni Quran. Tak pandai ke? Baik sekali okay. Juga. Okey, betul. Dia ada tepi tu dia tulis ibdal, betul tak? Dia tulis ibdal. Wow.
Maknanya dia suruh ibdal lah. Ada tak dia suruh ibdal. Pertama kali tak payah baca. Mukmin tak payah baca. Tak payah. Kita dah terus baca ibdal. Okey. Saya kali sat. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sebab apa? Sebab kita wakaf. Maknanya kalau kita tak nak wakaf, balik asal lah. Mana kena bunyikan hamzah. Falyatawakkalul mu'minun walaqad. Akan baca mati betul-betul hamzah. Mu'minun walaqad. Ya? Yeah? Okey. Kasih Ustaz. Baik, sama. Okey, seterusnya silakan Kak Saidah daripada Rau. Assalamualaikum Ustaz. Dengar tak Ustaz? Lain tak elok kan? Dengar ya? Dengar. Alhamdulillah. Buat berdebar je mama ni. Saya jadi berdebar juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ada tertinggal beri Ustaz? itu track yang kedua. Sekarang nak baca track yang ketiga. Siapa? Track ketiga nak baca siapa? Baca Khalaf. Dengan Khalaf. Sakta. Ha? Dengan Sakta. Kenapa tak baca Khalaf dulu track kedua? Sebab Khalaf dia ada... Kena baca Khalaf track kedua dah? Pertama track Khalaf lah. Pilot Khalaf kan? Track pertama. Yeah. Apa track kedua? Kita nampak di sini ada tanwin bertemu waw. Idun bila guna. Idgham bila gunnah. So min dia idgham bila gunnah. Depan dia tu ada hukum sakin mafsul. Jadi bila gunnah kita bagi khalaf bila gunnah kekalkan bila gunnah itu, mana track yang kedua kita ubah di checkpoint yang terakhir. Ubah checkpoint terakhir iaitu dengan saktah. Lepas saktah barulah kita baca khallad. Maknanya kalau pattern ayat yang macam ni ada tanwin bertemu dengan sakin mafsul depannya, selesaikan yang sakin mafsul dulu, lepas tahqiq buat sakta, lepas tu baru kita buat biak ma'al gunnah. Maknanya buat khalaf, settle khalaf dua-dua dulu. Settlekan khalaf dulu. Okey. Wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Kemudian salat Ya. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Baru faham Ustaz. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Rasa debar ni tunggu tu yang nak jatuh je kan. Nak kena baca pun berdebar juga. Baik, ayat 1, 2, 4. 1, 2, 4 silakan Umi. Umi Jawa ni daripada Jetik. Silakan Umi, 1, 2, 4. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Debar juga ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ay yumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalim. Ustaz dengar Umi baca tadi alain yakfiyakum bila gunnah. Betul? Ya, bila gunnah. Tapi pada ayyumiddakum ma'al gunnah. Ini track siapa ni? Tak jadi. Tak jadi kok. Bila dah tak jadi. Bila dah.
tak masuk lagi waktulah tu, tak jadi bila. Mulalah. Okey, bila betul masuk betul-betul kita tekan alayyakfiyakum ayyumiddakum. Mulalah. Tak ada dengar langsung. Iqulu lil mu'minina alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Okey. Lepas tu yang kedua, bila dengan sakta ambil kolah dulu tadi. اِتَّقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيَّكْفِيَكُمْ أَيُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Satu khalat dengan ma'al dengan tahqiq. اِتَّقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَيَّكْفِيَكُمْ أَيُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. Okey, baik. Alhamdulillah. Beza? Tak ada beza eh? Tak ada beza. Dengan yang Kak Saidah baca tadi. Track apa tu? Pattern ada bilarunah, kemudian ada sakin mafsul. Okey, ada bilarunah, ada sakin mafsul. Cuma lebihnya Umi, ada bilarunah, sakin ada hukum nun mati bertemu ya, lepas tu sakin mafsul, lepas tu sekali lagi jumpa. Nun mati bertemu dengan ya. Jadi sakin mafsul duduk tengah-tengah. Jadi jangan confuse. Patternnya sebenarnya sama dengan yang Kak Saidah baca tadi. Lepas daripada bilarunah, kita buat tahqiq dulu. Lepas tahqiq, kita buat saktah. Lepas tu baru baca ma'alunah. Okey. Baik. Okey, sama. Terus Kak Natra. Silakan Kak Natra. A'udhu billahi minash syaitanir rajim. Bala. In tasbiru wa tat. Sambung tu. Nak berhenti ke nak sambung? Berhenti. Nak berhenti. Kalau nak berhenti, dua rakaat je lah. Balik. Okay. Oh, ya. Yeah. Oh, betul. Betul. Silap. Maaf, Ustaz. Balik. In tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwamin. Okay. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. صدق الله العظيم. 25126. Okey, alhamdulillah. Dalam bacaan tadi ada syuruf ya, musawwamin. Yeah, musawwamin baca musawwamin. Dan kemudian ada zirra bushri, itu dibaca dengan imalah lah. Semua zirra yang ada dalam Quran itu semua dibaca dengan imalah bagi qiraat hamzah. Okey. Kita sambung ayat 127 Kak Fazilah. Silakan Kak Fazilah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يخبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun laisa laka minal amri shay'un aw yatuba alaihim
أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Okay, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Fazil daripada Puncak Alam. Okey, ayat 128. Menarik, 128 ini kalau kita tengok ada al, ada syai, ada sakin mafsul. Kemudian ada hukum kalimah alaihim yang dibaca alaihum. Mana-mana tempat alaihim semuanya dibaca alaihum bagi qiraat hamzah ni. Al dengan syai. Al dengan syai hukumnya sama. Hukumnya sama. Maksudnya kalau khalaf hanya saktah saja. Kalau khallad boleh saktah, boleh tahqiq. Okey. Dalam tu juga ada sakin mafsul. Ha, jadi track pertama kita baca khalaf, kita kena saktahlah pada al dengan syai. Sebab itu hanya bagi khalaf hanya baca dengan saktah satu wajah je. Jadi mesti kita saktah pada al, saktah pada syai. Cuma pada sakin mafsul, sakin mafsul syai'un buat tahqiq dulu. Lepas itu alaihum au pun sama, buat tahqiq dulu. Kemudian track kedua baru kita saktahkan semuanya untuk baca wajah kedua bagi khalaf. Ya, wajah kedua bagi khalaf pada sakin mafsul. Untuk wajah, untuk track ketiga kita buat khallad dengan tahqiq sahaja. Sebab dah saktah bagi khallad dah selesai. Dia dah ikut sama dengan khalaf yang mula-mula lagi. Jadi tiga track di situ. Okey. Baik, kemudian 129. Kasu Suris. Silakan. Suris daripada mana? Saya daripada Puchong. Puchong. Okey, silakan daripada Puchong. First time you said. First time. Sebab tu saya tanya daripada mana. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Okay. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Man yasha. Man yasha. Man yasha. Man yasha. Okay. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Man yasha. Man yasha. Man yasha. Man yasha'u wallahu ghafurur rahim. Okay, baik, alhamdulillah. Ini kali pertama, bukan macam kali pertama ni, dah banyak kali, banyak kali dah ni. Okey, alhamdulillah. Kita ambil perhatian pada kalimah yasha, diulang-ulang itu lima wajah sebenarnya diulang di situ. Yasha, yang mana kalimah ini ada hamzah yang berada di akhir kalimah kan, yasha'u, dan dia berbaris sebelumnya alif. Maka lima wajahlah boleh dibaca bagi khalaf dan bagi khallad. Jadi kalau lima campur lima jadi sepuluh lah, sepuluh track yang kita buat tadi. Iaitu tukarkan hamzah jadi alif, panjangkan yasha dua harakat boleh, empat harakat, lima harakat pun boleh. Ada tiga wajah di situ. Kemudian kita tashilkan hamzah beserta raum, panjangkan 6 harakat yasha'u dan yasha'u, panjangkan 6 dan panjangkan 2 harakat. Ianya berlaku hanya kita, hanya bila mana kita waqaf. Kalau kita baca sambung, baca dengan satu wajah ajalah dengan 6 harakat. Boleh rujuk dalam buku Ustaz muka surat yang ke-52.
Untuk keterangannya muka surat 52. Okey, baik. Terusnya Kak Aisyah. Aisyah Ahmad. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba aqafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun narallati uiddat lil kafirin. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صدق الله العظيم. Senang nampak laju je, lancar je kan. Tak banyak kena ulang. Satu track semuanya. Tapi setiap tapi dalam track itu ada wajah-wajahnya. Macam ayat 130 la taqulu riba, usulnya tentang kalimah ar-riba dibaca dengan imalah. Bagi hamzah baca imalah ar-riba. Oleh kerana bukti mudha'afah, tak berlakulah hukum imam bila gunnah ma'al gunnah. Kalau sambung barulah ada bila gunnah, ada ma'al gunnah. Kemudian ayat 131 itu hukum mad jaiz munfasil, dibaca dengan 6 harakat untuk hamzah, satu wajah saja. Wa'ati'u Allah wa Rasul, tidak ada apa perubahan kecuali bila kita wakaf pada wa'ati'u. Di situ ada hukum cara wakaf pada kalimah ti'u. Boleh dalam buku Ustaz, huraian tentang wakaf pada kalimah berhamzah, yang mana hamzah itu berada di tengah kerana didahului oleh huruf tambahan, dipanggil huruf muka surat 68 ya. Okey, terus kita sambung masuk alamat yang baru, 67 ayat 133. Kak Ismirah. Okey, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila ma'firatin mir rabbikum wa jannatin 'auduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Okay. Wal ardu itu ada alif lam, ada al. Jadi kalau kita jumpa al, untuk track pertama kita buat saktah dulu. Ha, buat saktah dulu. As-samawati wal ardu uiddat. Boleh? Ya, ya, ya. Ha. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Okey. Jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Okey, baik. Terus. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal qazimina al ghayza wal 'afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Okey, baik. Itu kita tak wakaf pada sama, tak wakaf pada as-sarra wad-dara, selamatlah. Kalau wakaf pun selamat juga, cuma kena tahulah macam mana nak wakaf kan. Nak wakaf pada as-sarra dengan ad-dara, caranya sama dengan yang apa ni, yang dibaca oleh Kak Suri tadi. Wakaf pada yasha', pattern sama saja. Cuma yasha'u baris depan, yang ni asroni baris bawah hamzah. Walaupun baris bawah sama dengan baris depan, iaitu kita boleh baca dengan tashil. Tashil berserta dengan raw. Asroni dengan 6 dan 2 harakat bila kita buat tashil berserta raw. Ya. Yeah? Okey. Baik, terusnya kita sambung ayat berikutnya 135. Silakan Kak Zarina. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu. Kak Zarina baca macam baca waras saja.
Kalau tak ada nakal bertukar Quran ni. Bertukar Quran tu agak-agaknya salah ambil Quran ni. Ini Hamzah. Tak boleh nak nakal. Nakal, nakal ni bukan kata kira Hamzah. Nakal ni hanya dibaca bila wakaf sahaja. Selagi mana tak wakaf, tak ada nakal. Oh, bukan je wasal nakal. Wakaf nakal. Tak, wakaf aja baru ada nakal. Terbalik. Okey. Ulang sekali lagi. Wallazina iza fa'alu fahishah aw zalamu. Kenapa nak berhenti situ? Sata. Lagi jalan macam biasa dulu. Macam biasa dulu jalan tracknya sama macam half dulu jalan. Tahqiq dulu. Tahqiq dulu. Wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Okey. Astaghfaru. Fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba. Buat bila warna dulu. Fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Oh, buat bila warna. Ha, lepas mana? Wa may yaghfiru, boleh shortcut dekat situ. Kita ambil wa mai kat situ saya. Wa mai yaghfiruz dzunuba illallahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Okey. Kemudian baru baca dengan sakta. Wallazina iza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum zakarullah. Ni Kak Zarina wakaf ke tak tu orang tu? Sakta ke wakaf tu? Okey, kalau nak sakta kena bunyi tan. Wallazina iza fa'alu fahishatan. Sakta kena bunyi tan. Boleh? Tertinggal tan ya? Kena kata tan. Silakan. Hilang sekejap Ustaz ya? Silakan. Wallazina iza fa'alu fahishatan wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiruz dzunuba illallah wa man yaghfiruz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Okey. Habis tak dah? Boleh habis. Boleh faham tak? Tracknya. Jadi kita buat bila runah dulu Ustaz je. Kita buat bila runah dulu. Okey, Ustaz terangkan, cuba perhati betul-betul. Dalam ayat ini, ayat yang Kak Zarina baca ni ada sakin mafsul. Mana sakin mafsul? Fahishatan au itu sakin mafsul. Dan wa may yaghfiru itu hukum nun mati bertemu dengan ya. Jadi ayat ini ada dua hukum. Satu sakin mafsul, satu lagi nun mati bertemu dengan ya. Okey, bila kita nak baca qiraat hamzah, pilotnya ialah khalaf. Boleh? Pilotnya ialah khalaf. Maka kita kena tahu usul khalaf. Apa dia usul khalaf? Untuk sakin mafsul dia boleh dua wajah. Pertama tahqiq, kedua sakta. Maka kita akan buat tahqiq dulu. Track pertama buat tahqiq dulu. Okey. Kemudian kita berjalan-jalan baca-baca lagi, kita pun jumpa hukum nun mati bertemu dengan ya. So sekarang kita track khalaf. Track khalaf
Untuk nun mati bertemu ya, hukumnya idgham bila gunnah. Kerana itu kita baca dengan idgham bila gunnah. Wa may yaghfiru. Baik, baik. Okey. Baik, lepas selesai khalaf track pertama, barulah kita buat track khallad dengan ma'al gunnah. Wa may yaghfiru. Dan akhir sekali baru kita patah balik track khalaf dengan sakta. Ya, baru sakta fahishatan au zalamu. Baca lagi sampai wa may yaghfiru, buat sekali lagi dengan bila gunnah kerana itu adalah track khalaf, mesti bila gunnah. Okey. Baik. Jadi kesimpulannya mesti ada 4 track lah ustaz. Kesimpulannya bukan 4. Bukan 4, track pertama khalaf, sakin mati dengan bila gunnah. Kemudian track kedua dengan ma'al gunnah. Untuk track ketiga sakta dengan bila gunnah. Habis. 3 track aje. Ya. Lebih okay. Baik. Jadi kalau nak buat catatan, nak buat catatan pattern ayat yang ada sakin mafsul dan hukum nun mati bertemu ya, senaraikan. Dia 3 track aje. Jadi kalau jumpa ayat yang ada pattern ini, ya kita tengok dari sudut track tadi. Boleh faham? Baik. Baik, terusnya kita sambung ayat berikutnya. Silakan Kak Nohayati. Kampung Kota, Kota Baru. On mic. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Cuba dulu Ustaz Okay. InsyaAllah boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunanum fasiru. Sekejap. Ulaika. Sekejap. Betul ya? 37. Okey. 136. 136 kat Nayati. Ulaika jazauhum. Ulaika. Ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Okey, nanti itu track pertama. Track pertama. Buat terus track kedua, jangan habis lagi ayat tu. Selesaikan dulu track kedua. Okey. Ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Okey. Wa ni'ma ajrul 'amilin. Betul tak? Okey. Betul, terus. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukazzibin. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana 'aqibatul mukazzibin. Baik, alhamdulillah. Ayat yang Kak Ati baca, ayat 136, 137, pattern sama. Iaitu hanya terdapat hukum al. Jadi kalau hanya ada hukum satu je, hukum al, senang. Dia ada dua tahap. Pertama, sakta. Kedua, tahqiq. Yang tahqiq itu adalah wajah kedua bagi khallad. Okey, boleh. Baik, terus sambung. Ayat berikutnya, silakan Kak Su. Red Hill, Singapore. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bayanun linnasi wa hudan wa maw'izatun lil muttaqin.
هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Ayat 139 tu sama dengan Kak Yati lah. Hanya ada hukum al. Cuma mukminin tu kira maklum. Ya, mukminin tu hamzah mufrad bila waqaf kita akan ibdal, itu mana-mana tempatlah, mana-mana kalimah. Dan ayat 138 ada hukum tanwin bertemu waw, juga ada dua track lah. Iaitu dengan bila gunnah, kemudian baru baca dengan mula-mula bila gunnah, kemudian baru ma'al gunnah. Ya. Yeah? Okey. Baik, seterusnya Kak Rukhaizah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. 140. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله okay. وتلك الأيام نداولها بين الناس boleh انتظر أستاذ boleh nak lagi ikhtisar, nak ringkaskan. Kalau nak kira kan sepatutnya track dia tu daripada awal ada kaitan apa dengan syuhada. Itu 246 jadi 5 kemudian tapi kalau nak ringkaskan bainan nas boleh lagilah. Ya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Okey, baik, alhamdulillah. Dalam ayat 140 ada fraksi huruf qarhun, hafs baca qarhun, bagi Hamzah baca Qurhun. Kemudian dalam ayat ini ada al. Ya, hukum al ada satu aja al. Jadi lepas saktah buat tahqiq. Dan jangan lupa waqaf pada syuhada, tiga wajah saja, tak jadi lima kerana Hamzah baris atas. Kalau sebelum ni kita jumpa Hamzah baris depan, baris bawah, itu boleh lima. Ini hanya tiga aja. Okey, seterusnya 141. Silakan Ajar Ramia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yumakhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqal وَلْيُمَحِّصِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقِ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Okay. Alhamdulillah, subhanallahu azim. Ada sakin mafsul, ada sakin mafsul am hasibtum. Mim jamak bertemu hamzah itu dikira sakin mafsul lah. Jadi track pertama tahqiq, track kedua kita saktah. Okey. Baik, seterusnya Ustazah Wan Manzana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, sama. Baik, dalam bacaan ayat 144 tadi, tadi naqaf pada kalimah syai'ah, iaitu dua wajah. Pertama naqal, yang kedua ibdal. Naqal bunyinya syai'a, yang ibdal bunyinya syai'a. Ibdal tu maksudnya tukar, tukarkan hamzah yang kita nampak ada hamzah situ tu, kita tukarkan jadi huruf ya. Huruf ya dah ada dalam kalimah ini, dah ada pun ya. Jadi tukar kepada huruf ya bermakna, tukar hamzah kepada ya bermakna akan jadi ada dua ya. Jadi ya yang pertama kita masukkan dalam ya yang kedua, maka bunyinya syayya. Ya, syayya. Okey. Dan di situ ada idgham bila gunnah, tanwin bertemu dengan huruf ya. Jadi dua track lah. Pertama bila gunnah, yang kedua kita baca dengan ma'al gunnah. Okey. Baik, seterusnya ayat 145. Silakan Kak Siti. Okey. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dalam bacaan ada hukum nun, okay, nun mati bertemu ya, tu dah biasalah. Huruf dal bertemu dengan huruf ta, dal bertemu dengan huruf sa. Ini bab idgham. Ya, bab idgham. Masukkan dal ke dalam huruf sa. Boleh rujuk dalam muka surat. Dua puluh lima. Tak. Kan.
Itu hukum idwam kafir. Bermula daripada situ. Kemudian hukum 29. Pun muka surat 29. 31 bukan? Betul. 29. Patutnya ustaz buat soalan kuis saja yang ni sebab tadi. Nombor empat. 33. Muka surat 33, nombor empat. Diidramkan dal ke dalam sa. Masukkan dal dalam sa. Ya. Itu dalam bab idram. Di situ juga ada hukum matikan ha tu. Ha domir. Yang dibaca dengan mat iskan. Berbeza dengan ha. Ha kita baca dengan silah. Jadi matilah qasirah nutihi minha. Jadi kalimah ini sebenarnya ulama berbeza cara bacaan, ulama qiraat berbeza cara. Ada yang baca dengan apa? Ada yang baca dengan silah seperti kita hafs nutihi minha, ada yang baca seperti hamzah nutih minha, ada juga yang baca tanpa silah nu tihi minha, terus gitu aja ya. Okey. Kemudian bagi kita nak wakaf kepada kalimah muajjalah tadi, kita dengar Kak Siti baca tukarkan hamzah jadi waw. Tukarkan hamzah jadi huruf waw. Muajjalah. Ya, ketika wakaf saja. Berbeza dengan qiraat yang lain seperti warash. Kalau warash, kita belajar warash, dia waqaf ke wasal ke, dia dibaca dengan tukarkan hamzah tu jadi waw, muwajjala. Tapi hamzah tu hanya ketika waqaf saja. Kalau nampak Quran yang Ustaz punya ni, dia ada memang dah letak waw ni. Ini standby untuk kita mudah fahamlah. Ini tanda waw menunjukkan ketika waqaf bacaan begitu ya. Okey. Ustaz. Baik, nak tanya dekat linafsin tu ada tahqiq, ada saktah lah ustaz ni? Ada tahqiq dan saktah. Kak Siti tak tinggal ke tadi? Okey, tak tahu. Saya tak dengar kot. Tak. Memang baca. Baca. Ada baca. Okey. Jadi situ dua, ustaz. Dua wajah lah. Tahqiq boleh. Saktah pun boleh. Okey. Ustaz. Tanya sikit boleh kan? Yang Kak Siti baca tadi kan, dalam ayat ni kita yang mendahului usul tu idgham dulu kemudian sakin mausul kan? Ya. Yeah. Idgham dulu kemudian sakin mausul. Yang Kak Siti baca ni. Ya, ayat mana tu? Ya, ayat yang Kak Siti baca tadi 145, okey. Aha. Dekat ayat tu berhimpun idgham dahulu kemudian sakin mausul. Al. Lepas tu dalam keadaan macam ni kita pada wajah khallad kita dahulukan tahkid kemudian saktah. Ya kan Kak Siti baca idgham? Kalau khallaf kita buat saktah dulu, saktah ajalah. Kalau khallad, juga saktah dulu. Tahqiq dan saktah. Saktah dulu, baru tahqiq. Sebab kat situ ada nota satu ni, tapi kat situ confuse sikit. Maknanya dalam keadaan yang mendahului itu idgham kemudian alif lam, dan satu lagi yang mendahuluinya alif lam kemudian idgham. Jadi yang kat situ faham nota ni, kat situ salah je. Kalau idgham mendahului alif lam tu, kita pada wajah khallad kita dahulukan tahkid. Kemudian saktah.
Lepas tu kalau dalam track tu kita yang mendahului tu alif lam kemudian idgham pada wajah khalad kita dahulukan saktah kemudian tahkid. Macam tu ke ustaz? Khalad. Pada wajah khalad. Khalad. Di sini ada tiga track lah. Di sini ada tiga track. Yeah. Yang pertama kita baca dengan hukum bila ghunnah pertama patutnya ialah khalaf lah. Khalaf macam mana? Dia baca dengan bila ghunnah dan dia baca saktah. Habis lah. Yeah. Dah habis. Dah habis dah track khalaf. Kemudian kita buka pula track khalad. Apa track khalad? Ma'al ghunnah. Saktah. Jadi track dia ma'al ghunnah tu usulnya begitu. Usul untuk khalad kena ma'al ghunnah. Pada al buat saktah dulu. Selepas itu baca track yang ketiga, maknanya wajah kedua bagi khalad dengan tahqiq. Dengan tahqiq. Tadi saktah dengan tahqiq. Jadi tu track dia ya. Boleh. Okey. Tak sama. Masuk ke situ ustaz. Ada beza tak kalau misalnya kata yang idgham dulu baru alif lam dengan alif lam dulu baru idgham pada wajah khalad pada wajah khalad pattern okey pattern yang ayat ini tanwin nun mati atau tanwin bertemu ya dulu baru jumpa al. Okey, Kak Siti tanya kalau dibalikkan al dulu sama tak pada wajah khalad kita ambil semua ya, kita ambil semua. Kalau al dulu, kemudian baru jumpa nun mati bertemu ya atau bertemu dengan waw, pilotnya khalaf. Pilotnya khalaf. So khalaf dia cuma baca saktah sahaja dan dia cuma bila gunnah saja. Jadi track pertama pilot khalaf selesai. Baki lagi khalad. Jadi untuk khalad pertama akan buat saktah. Kedua buat tahqiq. Ha, itu je. Saktah kemudian tahqiq. Senang je. Maknanya untuk al dahulukan saktah lepas tu baru tahqiq. Okey. Yeah? Okey. Boleh. Faham. Okey. Okay. Baik. Sama-sama. Terusnya ayat 146 sila Kak Mariani. Ha. Wah, rupanya peserta akhir ni. Masa kita banyak lagi. Kak Mariani. Silakan Kak Mariani. Ustaz. Sebab biasanya yang petang tu sejam 15 minit kan? Malam penuh barakah. Malam barakah lancar je. Ustaz dengar pun tak boleh nak komen. Semuanya betul lah. Sekarang ni ramai yang betul baca. Alhamdulillah lancar je. Ini baru juzuk 4. Kalau juzuk 14, Ustaz diam je lah. Goyang kaki. Malam ni masa panjang 10 minit rupa. Jadi saya tak apalah. Lepas ni kita discuss saja lah Ustaz kot. Tak apa-apa. Soalan. Boleh. Boleh discuss sikit. Kak Mariani. Silakan Kak Mariani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. Okey, sekejap nak tanya. وَمَا اسْتَكَانُوا dengan وَاللَّهُ. وَمَا اسْتَكَانُوا dan وَاللَّهُ. Adakah Kak Mariani tadi sakta ke waqaf? Waqaf. Adakah wa mastakanu wa macam mahkamah pula tanya ya. Anu okey Kak Mariani kata waqaf. Baca wallah. Adakah ambil nafas yang lain atau nafas yang sama? Nafas lain. Boleh ulang lagi pasal ustaz dengar nafas yang sama. Oh. Okey.
Daripada wama da'ufu boleh Ustaz ya? Boleh. Wama da'ufu wama stakanu. Okay. Lepas tu nafas saya. Wama da'u salah. Wama da'ufu wama stakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Okay, terus. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Betul sakta Ustaz ya? Ya, betul sakta. Okay. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Okay. فَآتِهِمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ. Ini tiga ke Ustaz? Sakta? Okey. Naqal dengan tahqiq. Nak tahqiq tak ada. Hanya ada sakta dengan naqal aja. Okey, sebab dia waqaf ya. Sebab waqaf. Jadi waqaf kita ingat dia tak ada tahqiq lah pada hukum al. Al, okey. Fa'atihumu Allahu sawabat dunya wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Subhanallah al-azim. Dia nak tersusah nak sebut je bila akhirah. Macam nak kata akhirah agak-agak gitu tadi, tapi alhamdulillah dah betul lah akhirah. Alhamdulillah. Dia sebut bila akhirah. Jadi ini pertimbangan yang dah disebutkan tadi, kalau wakaf pada al, ya, wakaf pada al, kita wakaf dengan dua wajah saja. Pertama sakta, kemudian kita naqalkan. Tahqiq tak adalah. Hanya sambung baru ada tahqiq. Itu pun tahqiq tu bagi riwayat Khallada. Okey. Baik. Kita sebelum bincang yang lain, ada masa lagi banyak, ya, masa lagi ada 15 minit lebih kurang itu. Ustaz nak bagi dua soalan. Bagi dua soalan insya-Allah. Soalan ni tak adalah susah, rasanya 1 minit tak sampai boleh jawab. Okey, itu kita berhenti sini dulu 1:48 habis kuis, tengok macam mana. Masa banyak lagi ke ataupun habis kita tengok macam mana, ya, insya-Allah. Okey. Sekejap ya. Kita tunjuk. Nampak eh di skrin ada? Belum. Ada eh? Ada. Okey. Okay, kali ni Ustaz nak kena cakap siapa yang belum pernah menang saja. Oh, siapa yang belum? Siapa yang belum menang? Yang belum pernah menang. Menjawab banyak yang... kali tak apa, tapi kalau yang dah pernah menang tu kita minta beri laluan kepada yang belum pernah menang. Yang belum pernah yang cuba tapi tak pernah menang boleh cuba lagi. Itu boleh. Lah. Itu boleh cuba. Okey, baik. Baik, soalan pertama Ustaz. Senang je soalan pertama Ustaz. Ayat 121. Ini merujuk kepada buku pada buku Ustaz. Halaman berapakah keterangan berkenaan wakaf pada kalimah
terdapat hamzah yang diresam dengan ya, maka didalkan kepada ya. Faham tak soalan Ustaz? Ayat 121. Ayat 121, tuan-tuan dan puan boleh rujuk balik muka surat 12 pada ayat 121 yang kita dengar tadi, bacaan yang pertama. Imran lah Ustaz ya. Okey. 65. Muka surat 65 ya. 121. Muka surat 65 tu apa jawapan ke apa tu? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Dalam ayat 121 surah Ali Imran yang kita baca tadi. Tubawwi'ul mu'minin tu ya Ustaz. Tubawwi'ul mu'minin, maksud Ustaznya kalimah tubawwi'u. Tubawwi'u itu ada hamzah yang mana dia tulis dengan huruf ya. Soalan Ustaz, merujuk kepada buku dalam halaman berapa dalam buku Ustaz yang menjelaskan kalaulah kalimah itu hamzahnya ditulis dengan ya, maka kena tukarkan jadi ya. Muka surat 53 Ustaz. Siapa tu? Siapa yang jawab ni? Zarina. Kak Zarina kata muka surat 53. Muka 53 ni banyak. Ni nombor poin berapa ni? Yang tengah tu lah. Yang tengah. Sebutlah, sebut Kak Zarina. Hukum bacaan ke? Sebut yang mana satu. Sebutkan, bacakan. Hukum bermula daripada atas kan hukum bacaan dia. Kemudian turun ke bawah nombor 4 tu sebelum ramzah terdapat ruwah atau ya yang merupakan rasa bagi yang terdapat huruf. Lepas tu atas kan hukum bacaan dia bagi ya tambahan diibdal dari ramzah tersebut kepada ya diirangkan ya tambah kepada ya. Kalau wow ditambah diibdal kepada. Okey. Nombor 4 sebelum huruf hamzah. Sebelum Ramzah terdapat ruwah atau ya yang merupakan rasa. Okey. Kalau tengok dalam ayat 12 muka surat 65 ayat 121 itu tak kena pada nombor 4 ni. Faham tak? Nombor 4 cerita lain tu. Nombor 4 cerita pasal lain. Itu muka surat 54 lah. 54. Okey, pergi 54. 54. Yang mana pula 54? Nombor 12 ke? C. Yang C. Okey, yang C. Bagi keadaan ketiga, hamzah berbaris. Sebelumnya juga berbaris. Okey, nampak macam betul tu. Maknanya hamzah berbaris. Tubawwi'u hamzah berbaris, betul? Sebelumnya berbaris, betul? Bagi keadaan ini, kedudukan hamzah di tengah kalimah. Ini di tengah kalimah. Tubawwi'u ni bukan tengah. Dia di hujung. 57 Ustaz. 57 contoh kedua. Betul tak? Siapa tu yang jawab? Oh, buat tak tanya, buat tak tahu je. Siapa yang jawab tu? Umi ke jawab? Umi yang jawab. Umi kata 57. Nombor apa? Contoh kedua Contoh kedua. Huruf hamzah dari bawah yang tidak berupa beresam. Kedua yang diresam kan? Contoh kedua huruf hamzah berbaris bawah yang tidak beresam. Sekarang ni ada resam. Ustaz, buka set 50 Ustaz. Yang ada resam. Siapa yang jawab ni? Angkat tanganlah semua kita nak. 50 Ustaz. Okey, Kak Nur Hayati pula. Nur Hayati pula. 50 ayat 3. Kak Yati boleh jawab Kak Yati boleh jawab. Dia boleh jawab. Okey. Kak Yati jawab. Nombor 3. Nombor 3. Watu'wi ru'ya tu ke? Tak kena juga sebab hamzah tu mati. Sekarang ni hamzah berbaris. Ustaz, muka surat 58. Wah, lama-lama habis Siapa tu? 58 Ustaz. Okey, tengok 58. Okey, 58. Nombor 2 nombor 2. Ya. Okey, nombor 2. Ya bada'u tafta'u tu ke? Bawalah. Mana-mana tempat. Ya bada'u. Ya bada'u tafta'u. Cuba tengok hamzah tu berumahkan apa? Wow. Yang dalam tu bawi'u hamzah berumahkan apa? Ya. Tak sama ke hukum dia? Tak sama. Tak sama pula. Tak sama.
Okey. Cuba lagi, cuba lagi. Tak ada masalah. Kita muka surat tak banyak nak cuba. Diorang kena angkat tangan sekarang. Ya, angkat tangan. Close. Cuba angkat tangan. InsyaAllah ada yang menarik ini. Apus tak paksa kita baca. Dengan tidak sengaja Ustaz memaksa kita membaca setiap buku surat. Itulah pandai Ustaz. Okay. Sebab Ustaz. Dah mengaku kalah ke? Mengaku kalah. Okey, kita bagi satu minit lagi. Satu minit lagi. Ruang untuk Tuan-Tuan Puan mencuba. Tak apa, cuba. Salah kita betulkan. Okey. Nampaknya jangan pergi tajuk lain ya. Tajuk Hamzah je. Tajuk wakaf pada Hamzah. 58. Memang tak boleh buka Umi, kena angkat tangan. Jangan pergi tajuk basmalah. Ni dah tahu, saya teka. Kak Lina, silakan Kak Lina. Mudah-mudahan Kak Lina betul. 58. Okay, nombor 2. Nombor 58 nombor 2. Kak Lina jawab nombor 58 nombor 2. Tadi dah jawab tadi Kak Alamak, Kak Lina tak dengar. Okey. Okey. Ni sekarang. Kak Natra. Kak Natra angkat tangan tu. Kak Natra kena unmute. Suris angkat tangan dulu. Oh, Suris. Kak Suris. Sila Kak Suris. Kak Suris. Oh, tak kena buka suara. Kejap. Okey. Okay, Suris. Suris. Gila, Ustazah Suris. Saya cubalah tapi tak tahulah betul ke tak. Buku surat 63, item 65. 63? Mesti bukan lah tu. Tengok 63. Aimah Hamzah mengibdalkan huruf Hamzah kepada Ya. Apabila huruf Hamzah yang diresam dengan Ya itu berbaris di bawah. Kita nak cari baris atas. Dan terletak di hujung kalimah selepas huruf alif. Wah, ada alif lagi ni. Baris depan, kita nak baris depan. Okey. Hampir-hampir betul. Tak apa. Kak Natra dulu, kita dengar Kak Natra. Nanti Ustaz timbang yang mana hampir betul ke apa, tak ada lain. Okey. Kak Natra, okay, silakan Kak Natra. Buka mic. Buka mic. Buka video sekali. Okey. Saya rasa muka surat 54. Muka surat 54. Yang kedua tu, baris Hamzah dinakalkan kepada Ya atau Waw sebelumnya berserta dihazafkan Hamzah tersebut. Betul atau salah tak tahu. Nombor 2 tu. Muka surat 54 nombor 2 tu. Hamzah ya. Dinakol kepada Ya. Hamzah dinakol kepada Ya. Ustaz kata diibdal. Wah, tak kena ni. Ustaz kata ibdal. Ini nakol. Kak Nadra, ini dalam buku ni nakol. Soalan Ustaz di skrin ibdal. Okay. Baik. Kak Zarina, okay, Kak Zarina. Lagi. Sekali lagi kita bagi. Kak Zarina, silakan. Kita bagi lagi. Buka audio. Kak Zarina. Dia tak boleh, kita kena buka. Okay. Dia bermula buka surat 69 kan? Bagaimana keterangan B dan dia pergi kepada keterangan muka surat 70 juga. Muka surat 69. Bagian B bawah. Bawah. Dah pergi kepada 70 pun ya juga. Okey, 70. Okey, kita tengok eh. B, apabila Hamzah berbaris depan. Okey, baris depan. Selepas kasrah. Okey, selepas kasrah. Seperti li'ulahum, harus dibaca tiga wajah. Sekarang ni kalau kita tengok Hamzah, dia resamnya apa? Tulisan dia berada di huruf apa? Kalau li'ulahum duduk di alif. Soalan Ustaz, kalimah tubawwi'u huruf ya. Dan muka surat 70 Ustaz. Okay. Dia pergi pada muka surat 70. Okey. Daripada apa yang dijelaskan
kau pada 70. Daripada apa yang dijelaskan ke? Ya. Yeah. Yang berimpun tiga orang. Kul a'una bi'ukum pun sama. Hamzah itu berumah waw. Ustaz nak yang berumah ya. Okey. Faham tak? Itu berumah. Okey. Kak Umi pula. Umi. Silakan Umi. Umi buka pintu. Umi rasa lah cuba dah. Muka surat 69. Yang bahagian 69. A. Bahagian A. Apabila Hamzah berbaring atas. Wah, dari awal-awal atas lagi. Atas pula dah. Baca yang tu, ya Allah. Okay, next. Okay. Kita bagi ni, Kak Nur Aini. Kak Nur Aini boleh cuba lagi. Kak Nur Aini. Okay. Kak Nur Aini, okay. Ini kira ada dengan Kak Hayati lah. Lepas tu saya jawab lah, kesian. Eh. Tak pindah soalan kedua. Okay, Kak Nur Aini silakan. Ya, muka 49. 49. Wah, patah balik jauh ni. 49. 49. Wah. Okey. Nombor 2. Sebab Hamzah tu mati yang mendatang. Hamzah mati mendatang. Sebab di hari kalimah. Mati mendatang. Okey. Apabila Hamzah mati yang terletak di tengah atau di hujung sama ada sukun asli atau arik kerana wakaf dan huruf sebelumnya pula berbaris, maka diibdalkan huruf Hamzah tersebut kepada mat. Kepada mat bersesuaian dengan baris sebelumnya seperti kalimah-kalimah berikut. Maknanya al-mala'i tukar jadi alif kerana sebelumnya baris atas. Dhara'a tukar jadi alif kerana sebelumnya baris atas. Imri'in tukar hamzah jadi ya kerana sebelumnya baris bawah. Tafta tukarkan jadi huruf alif sebelumnya baris atas. Yastahzi pun tukar jadi huruf ya. Okey. Jawapan Kak Naini tu kira betul lah. Jawapan Kak Naini tu kira betul. Cuma Ustaz tambahkan sikit lagi. Yang Kak Naini jawab tu dah betul. Boleh dikiaskan dengan tubah wu pada kalimah yastahzi'u. Pentonnya. Yastahzi'u tubah wu. Pattern sama. Cuma secara umum yang mudahnya ialah pada muka surat 56. Muka surat 56 lagi menguatkan apa yang Kak Aini sebut. Perhatian, nombor satu, tengok pada nombor dua tu. Satu atas bagaimana yang dilakukan bla bla bla. Kemudian maka. Nombor satu apa, nombor dua apa. Nombor dua, poinnya. Huruf Hamzah yang diresap dengan ya, ditukar kepada ya. Itu aja. Itu secara umum. Dan Kak Aini itu jawab pada halaman yang tadi, betul juga. Itu lagi perinci. Jadi boleh faham di sini. Macam mana kita nak wakaf? Kita tukarkan Hamzah menjadi huruf ya. Kenapa tukar jadi ya? Poinnya di situ. Kenapa jadi ya? Jawapannya ada pada 56. Kerana Hamzah itu diresamkan dengan huruf ya. Dia diresamkan dengan huruf ya. Okey, alhamdulillah. Dah banyak tuan-tuan dan puan-puan dah tengok muka surat 49, 69, 68, 67. Alhamdulillah. Terbelik juga. Okey. Baik, soalan yang kedua untuk malam ni. Ini senang aja ya. Ini tu dekat mana nak cari. Ayat 124 pada halaman berapakah menerangkan huruf zal diidgham ke dalam ta yang dibaca tadi ittaqulu. Halaman berapa zal idgham ke dalam ta? Nak tengok bab apa ni? Ittaqul. Dia tahu. Kak Lina nak jawab ke tu? Adalah, wajilah orang lain jawab.
Okey, Kak Hasmah. Kak Hamzah, sorry, Kak Hasmah pula. Kak Hamzah. Kak Hamzah belum pernah jawab kan? Okey. Boleh buka sana. Okey, silakan. Muka surat 28. Muka surat 28. Agak-agaknya betul ke 28 ni? Tembak. Okay. Nombor berapa eh? Nombor berapa? 28. Perkara? Kak Hamzah? Kejap-kejap mana kita ni? Muka surat 28. Perkara? Yang ke... Aduh, mana? Tadi dal dengan tak. Dal. Yang nombor dua tu. Nombor dua. Okey, nombor dua. Okey, perkara pertama. Zikru dal i. Sebutan zal kalimah i. Nombor dua, Imam Hamzah mengidghamkan huruf zal pada kalimah iz dalam huruf dal dan ta. Jadi menjawab kepada 124 ayat 124 ini, ittaqul, di jawapan Kak Hamzah tadi betul lah, alhamdulillah, muka surat 28 ya. Yeah? Okey. Baik. Selesai kuis, soalan kuis kita pada hari ini. Kita ada dua lagi sebenarnya kita simpan untuk akan datang. Mungkin besok, mungkin minggu depan. Tahniah kepada yang menjawab dan tahniah juga kepada yang cuba menjawab, yang berani menjawab. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ni dan baca pada malam ni sedikit sebanyak dapat menambahkan pengetahuan untuk apa-apa semua berkenaan dengan cara bacaan qiraat Hamzah. InsyaAllah besok kita sambung lagi untuk ayat yang berikutnya. Seperti biasa, waktu 5 jam 5 suku untuk sambung ayat yang kita berhenti terakhir tadi ya. Okey, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah dah 9:30 kita nasib baik kita bagi ruang masa yang panjang rupanya untuk soalan kuis. Macam tahu-tahu je kena nombor satu tu panjang banyak. Sangat. Lama sangat. Macam tahu-tahu je banyak masa malam ni jadi soalan kuis pun agak pening sikit nak cari. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, cahaya petunjuk dan rahmat kami. Ingatkan kami apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami apa yang belum kami ketahui daripada Al-Quran. Kami kekuatan, ya Allah, agar dapat baca Al-Quran, dapat belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, daripada kalangan kami ada yang sakit, kau sembuhkanlah. Sembuhkanlah penyakit yang dialami oleh Ustaz Muhammad Rahim bin Yusuf dan keluarganya dan juga kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, daripada kalangan kami ada yang kesempatan hidup, kelapangkanlah, ya Allah. Daripada kalangan kami ada yang mohon hajat, kau makbulkanlah, ya Allah. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Okay, sama. Boleh buka.